Postingan rindu menyaksikan pemandangan mentari terbit dari atap rumahnya yang diposting ulang 7 hari lalu dan unggahan terakhir almarhum Bondan Winarno di akun Instagramnya maknyus.bw. Foto yang diambil dari kediaman keluarga Bondan di Bali ini sebelumnya diposting mendiang pada 30 Agustus lalu. Bondan menulis pada 2005, ia sempat mengalami nyeri kesemutan di ujung jari tangan kanannya. Ia pun disarankan segera menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Kesimpulan dokter berujung pada adanya penyumbatan arteri di jantung Bondan yang mengharuskannya menjalani kateterisasi. Namun karena neurologis menyatakan ia tidak menderita sakit jantung, maka Bondan memilih untuk mengonsumsi Plavix, pil pengencer darah secara rutin. Satu tahun mengonsumsi, ia nyaris pingsan setelah minum wine dan makan steak di rumah rekannya. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dengan diagnosa tekanan darah rendah karena darah terlalu encer. Ia menjalani pemeriksaan rutin di Kuala Lumpur dengan kesimpulan tidak mengidap penyakit jantung. Namun pada April 2015 ditemukan dilatasi atau penggembungan pada aortanya. Pada Juli 2017, ia ke rumah sakit dan ditemukan masalah lain, yakni katup aortanya bocor. September 2017, ia menjalani dua operasi sekaligus, yakni penggantian katup aorta dan penggantian aorta yang mengalami penggembungan. Namun, 4 hari setelahnya, ia kejang dalam tidurnya dan mengalami komplikasi aritmia atau denyut jantung tak beraturan. Ia pun dipasangi temporary pacemaker. Dalam tulisannya, Bondan menyebut sebuah keajaiban terjadi. Jelang operasi, denyut nadinya berirama kembali sehingga operasi pun dibatalkan.